Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini Iris nak belajar tentang pendidikan seni. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan: pinggan, kalung, gam, gunting, batang aiskrim, tak kisahlah besar atau kecil. Lepas tu kertas warna dan cardboard. Yang pertama, kita perlu letak kertas dekat atas ni. Lepas tu letakkan pinggan. Lepas tu kita bulatkan guna warna ataupun pensel ya. Kawan-kawan, yang nombor ketiga, kita kena gunting semua bulatan-bulatan ni. Tak hati-hati tau kawan-kawan. Nanti kita cocok gunting ni dekat tangan kita. Kalau kawan-kawan nak buat, jangan lupa beritahu ibu dan ayah. Kalau tak, kita cocok nanti. Beginilah hasilnya. Okey. Sekarang kita perlu lipatkan benda ni macam segi empat ya. Okey. Yang ni buat yang lain juga ya. Okay. Kita buat yang lagi satu, yang lagi satu sampai habis. Tapi jangan buat banyak sangat, kalau tak penat nanti. Beginilah hasilnya kawan-kawan. Okey, sekarang kawan-kawan boleh lukis je corak apa-apa yang kawan-kawan nak. Contoh kita buat je apa-apa corak yang kita nak . Beginilah jadinya. Okey, sekarang jom kita buka menu. Jom kita tahu dalam ni sebenarnya macam mana kita tengok jadi apa. Wah, ni macam ramai-ramai je. Dan kita tengok yang ni. Okey, sekarang jom kita tampal cardboard dengan lembut. Okey, jom kita tampalkan ni ya kawan-kawan. Okey, kita kena hitam. Sekarang Ais nak hiaskan dengan batang aiskrim. Okey. Mana gam? Ah, tu. Sekarang I nak hiaskan dengan stiker. Kawan-kawan boleh guna stiker apa-apa je. Guna yang besar. Kawan-kawan, inilah hasil kerja-kerja Iris. Terima kasih saya Sharifah sebab bagi kerja yang seronok. Bye kawan-kawan. Bye kawan-kawan.